Seperti biasa, setiap tahun untuk sambutan bagi sesuatu perayaan kaum di Malaysia ini, kita memberikan satu perayaan yang besar-besaran. Yeah. Namun sebabkan pandemik COVID-19, kita terpaksa bersederhana dan meraihkannya dalam suasana normal. Dan untuk bercakap tentang perkara itu, pagi ini kita bersama dengan Dr. Tan Awang Besar, Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Okay. Hello, Doktor. Ya, saya. Ya, Doktor, terima kasih bersama dengan kami untuk pagi ini. Kita sudah maklum, Doktor, ya, setiap tahun Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia akan melaksanakan pelbagai perayaan untuk meraihkan kita kata sambutan perayaan kaum di negara kita. Cumanya pada ketika ini kita amat sedikit memberikan perhatian yang menyeluruh kepada pandemik COVID-19 dan sudah pasti untuk sambutan Tahun Baharu Cina, rumah terbuka pada tahun ini dalam norma baharu. Dikongsikan, Doktor, bagaimana sambutan dalam norma baharu ini? Okey, terima kasih Ismail dan Hana. Seperti yang setia kita maklum bahawa sambutan tahun ini dilihat begitu mencabar sedikit ya berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita lihat bahawa perayaan sambutan Tahun Baru Cina dan juga perayaan lain itu dibuat dengan begitu meriah dalam suasana yang dikunjungi oleh pelancong-pelancong dan juga sama ada pelancong domestik ataupun antarabangsa. Itu yang menceriakan lagi suasana sambutan. Tapi dalam suasana pandemik ini, ia memberi satu konotasi baru ataupun harapan baru bagaimanakah kaedah sambutan itu perlu dilakukan. Misalnya dalam konteks terkini, kita terpaksa melaksanakan program sambutan tahun baru ini dalam suasana norma baru. Di mana proses pelaksanaan ataupun pelaksanaan itu dilakukan dalam kaedah menggunakan teknologi terkini, iaitu melalui kaedah maya, di mana program-program yang kita adakan ini melibatkan pihak-pihak rakan strategik juga dalam menjayakan program sambutan Tahun Baru Cina pada kali ini. Itu ya lebih kurang yang saya boleh kongsikan. Ya. Bagaimana pula dari segi Doktor melihat pematuhan SOP sepanjang sambutan Tahun Baru Cina ini, penerimaan orang Cina sendiri, bagaimanakah mereka mematuhi SOP itu sendiri? Okey, kalau kita lihat sambutan dalam masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat Cina pada hari ini, saya sendiri pun mengadakan secara video call bersama keluarga yang berada di di Kelantan lah, terus terang saya katakan, itu sudah menimbulkan satu perasaan yang orang kata gembira sebab kita dapat buat. Tetapi dari segi pematuhan SOP ini, kita mengurangkan pergerakan sebenarnya bila kita berkumpul dalam kelompok komuniti, sahabat dalam ataupun dalam lingkungan keluarga kita sahaja, keluarga yang terkecil. Tapi kita dihubungkan melalui secara maya, yang mana itu yang menghimpunkan dalam suasana yang lebih ceria, menceriakanlah. So, sebab itu pematuhan dari segi SOP ini pada pandangan saya semua mematuhi dari segi penggunaan jarak dan sebagainya lah, mana penjarakan sosial dan sebagainya. Saya percaya bahawa dalam keluarga itu memang tidak ada lagi kunjung-mengunjung daripada sahabat-sahabat pada tahun ini. Sebab itulah kita dapat menyokonglah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memutus rantaian pandemik COVID ini. Ya, Doktor, ini satu perkara yang perlu diberi perhatian juga kerana apa yang dilakukan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia setiap tahun adalah untuk mempromosikan variasi keunikan budaya setiap masyarakat dan juga kaum di Malaysia, khususnya dalam sesuatu perayaan. Jadi dalam perihal, walaupun kita menepani norma baharu ini, apakah antara usaha-usaha dilakukan oleh Kementerian dalam memastikan kita kata pemaparan budaya dan juga identiti masyarakat dapat disampaikan walaupun kita tidak ada perayaan secara besar-besar? Okey, kalau kita lihat bahawa bukan sahaja sektor pelancongan yang terkesan, sektor kebudayaan, mereka yang terlibat dalam aktiviti kebudayaan juga begitu terkesan. Apa yang kita lakukan adalah selain pada sambutan Tahun Baru Cina yang kita lakukan secara maya, dan kita juga akan mengadakan ataupun buat perancangan untuk sambutan perayaan-perayaan lain seperti Hari Raya Aidilfitri,
pesta gawai, pesta keamatan, Deepavali dan juga Christmas. Ini antara usaha kita untuk mengembalikan suasana sambutan masyarakat yang disambut setiap tahun dalam kumpulan-kumpulan yang ataupun etnik yang berbeza yang ada dalam masyarakat di Malaysia, iaitu kepelbagaian. Kita cuba mengangkat kepelbagaian seni budaya warisan setiap etnik dalam skala yang besar. Di samping itu, kita juga menggalakkan pihak-pihak NGO dalam melaksanakan program-program yang dapat mengangkat ataupun memartabatkan seni budaya dan warisan ini. Ini adalah penting sebab seni budaya warisan ini adalah boleh dianggap sebagai satu khazanah kepada negara kita yang harus kita bersama mengangkatnya dan juga menyokong sebab usaha ini harus mendapat dukungan ataupun sokongan semua pihak termasuklah pihak penggiat-penggiat dan juga stakeholder yang ada di Malaysia. So dalam usaha ini bukan bergantung kepada kementerian saja dalam usaha mengangkat seni budaya. Kita memerlukan sokongan seluruh rakyat Malaysia. Sebab itulah kita berhasrat menjadikan seni budaya dan warisan ini sebagai satu entiti ataupun khazanah warisan kita bersama. Ya, betul tu, Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan antara pengisian program Rumah Terbuka yang akan langsung pada 20 Februari ini. Doktor boleh kongsikan kepada penonton Sabah bagi Malaysia. Okey, antara program yang kita akan adakan selain pada yang pembulaan kita sepintas lalu ya, dari segi imbasan pelaksanaan Majlis Rumah Terbuka yang diadakan sebelum ni ya, sejak kita ambil tahun 2016 kan ke atas lah ya, termasuklah tahun 2020 di mana kita sempat mengadakan sambutan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina sebelum pandemik di bawah PKP lah, bermakna selepas itu kita tidak dapat laksanakan lagi. Tapi untuk tahun ini, kelainannya di samping kita membawa kembali nostalgia ya, Majlis Rumah Terbuka, kita juga ada dari segi persembahan kebudayaan daripada Istana Budaya dan di samping itu persembahan nyanyian daripada artis jemputan lah, antaranya Masya Masita ya, beliau adalah penyanyi berbangsa Melayu yang dapat orang kata dapat berbakat sebenarnya dalam menyanyikan lagu-lagu Cina. Inilah kehebatan rakyat Malaysia sebenarnya. Di samping itu kita ada penyanyi Nikolai yang juga akan bersama-sama menceriakan suasana sambutan pada kali ini. Kita selitkan juga ucapan-ucapan daripada personaliti-personaliti seperti Tan Sri Lam Tai, Dato' Soe Jin Ang, Profesor Dr. Lee Swee Ting, Cik Yeo Hock Seng, iaitu tokoh wayang kulit. Ini pertama kali kita dalam norma baru ya, pelaksanaan sambutan Rumah Terbuka ini kita menunjukkan juga personaliti tokoh wayang kulit Cik Yeo. Kita juga ada bersama kita untuk memberikan ucapan datang Sri Dato' Dr. Richard C.K. Koo dan yang terakhir Dato' Chong Kee Seng, iaitu pengurusi Sukan Gagai Cawangan Negeri Sembilan. Ini itu dari segi ucapan. Dan kita juga akan mendengar ucapan yang ini adalah amanatlah sempena dengan tahun Tahun Baru Cina ya. Seperti norma yang biasa, tapi dalam norma yang biasa kita mengangkat dalam norma yang baru ini, iaitu ucapan yang amat berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Kita juga akan ada ucapan daripada yang berhormat Dato' Sri Haji Nancy Syukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Dan yang ketiga, ucapan ini adalah ucapan yang mewakili masyarakat, seluruh masyarakat Malaysia pada hari ini, iaitu yang berhormat Dato' Sri Insinyur Wika Siok. Di samping itu, kita akan ada juga gimmick jisang di mana kita mengadakan jisang antara bukan sahaja oleh yang berhormat, yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga akan diikuti secara bersama oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Pengangkutan. Dan kita juga akan bersama-sama dengan komuniti lain dalam meraihkan sambutan Tahun Baru Cina dengan secara jisang.
Itu adalah boleh dianggap sebagai satu pendekatan baru di mana Yisang ini sudah menjadi seolah macam satu satu keperluan lah apabila tibanya sambutan Tahun Baru Cina. So itulah yang kita cuba tunjukkan dari segi kemeriahan sambutan, permulaan sambutan itu dengan mengadakan acara Yisang. Dan sudah pasti tambahan sikit Ismail dan Hana, itu kita ada juga dari segi kalau lihat di sini kita ada persembahan opera, ya, opera. So opera ini pun sebahagian daripada identiti yang ataupun yang diadakan dalam komuniti masyarakat Cina dan juga persembahan perkusi Cina lah, iaitu gendang 24 musim. Inilah antara yang dianggap sebagai intipati dalam sambutan Tahun Baru Cina dalam norma baharu pada tahun ini. So itu sebentar lalu, tapi kalau nak melihat secara perinci kena ikut pada 20 hari bulan hari Sabtu, ya, 20 hari bulan pukul 9 malam, iaitu secara langsung di RTM1 dan juga di Facebook My Motet. So itu yang saya nak tekankan supaya kita sama-sama bukan sahaja perayaan disambut oleh komuniti masyarakat Cina, tetapi sebenarnya kita memerlukan diraikan oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Itulah hasrat kita sebenarnya. Sudah pasti sambutan itu ataupun apa yang disiarkan secara langsung itu masih lagi mematuhi SOP yang ketat dan juga norma baharu yang ketat dan juga yang dikatakan mematuhi apa yang telah pun dikeluarkan oleh pihak KKM dan juga MKN. Doktor, ini juga sedikit persoalan tentang mungkin selepas program vaksinisasi kebangsaan yang akan bermula pada penghujung Februari sehinggalah tahun hadapan, insyaAllah kita boleh menjangkakan travel bubble ataupun gelembung perjalanan bagi negara kita dan juga negara-negara lain yang sudah pun berkurangan kes pandemik COVID-19 dapat dilaksanakan. Jadi apakah harapan doktor dalam mempersiapkan kementerian untuk kembali merancangkan industri pelancongan, bukan saja pelancongan tempatan tetapi juga pelancongan dari pelancong-pelancong luar negara, doktor? Sebenarnya seluruh rakyat Malaysia merindui pelancong-pelancong luar negara dan juga rakyat tempatan sendiri inginkan satu, bukan saja dari segi konteks kebebasan, ya, tetapi dari segi usaha vaksinasi itu saya lihat satu pendekatan yang membuka lembaran baru kepada usaha kita untuk mengangkat pelancongan seni dan budaya. Sebab dengan adanya usaha ini dan juga travel bubble ini, ia akan merancangkan lagi bukan saja industri pelancongan tetapi juga mereka yang terkesan akibat daripada pandemik itu ialah kumpulan penggiat-penggiat seni budaya, di mana pada masa inilah kita telah merangka berbagai program termasuklah oleh Tourism Malaysia dalam menyambut kedatangan semula pelancong asing dan juga menggalakkan kembali pelancongan domestik. Kalau kita lihat banyak usaha yang telah disarankan di bawah kementerian yang telah pun dinyatakan sebelum ini oleh yang berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Saya percaya perkara ini telah pun diwawakan dan antara program sudah pasti program-program yang berkait dengan seni budaya ini yang kita susunkan termasuk di bawah agensi-agensi kementerian, ya, seperti JKKN, Istana Budaya, Balai Seni Lukis, termasuk museum dan juga kalau dilihat Aswara sendiri. Semua agensi di bawah kementerian sebenarnya sekarang ini orang kata begitu bersemangat. Tunggu masa saja apabila dibuka, sudah pasti kemeriahan itu boleh kita kembalikan dalam mungkin dengan suasana norma baru, dengan amalan norma baru di mana sudah pasti kita dari segi penggunaan mask dan sebagainya itu akan berterusan. Sebab itu sudah menjadi satu kebiasaan buat masa ini dalam komuniti masyarakat kita pada hari ini. Seperti kita tahu, doktor, sambutan yang disambut pastinya ingin memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi adakah program yang dianjurkan itu mampu memperkasakan lagi dari aspek warisan seni dan budaya Malaysia untuk lebih dihayati di bersama masyarakat di Malaysia ini?
Sudah pasti. Sebab salah satu peranan Kementerian Kebudayaan Seni dan Pancungan Seni dan Budaya adalah selain pada mengangkat ya, seni budaya warisan, ia juga melibatkan seni budaya warisan berbagai kaum. Ya, berbagai kaum. So itulah sinonim ataupun kelebihan Malaysia ini. Kita mempunyai pelbagai budaya yang mana yang menjadi tarikan sebenarnya kepada pelancong. Ya. Kalau kita lihat dari segi sambutan, setiap perayaan yang kita adakan misalnya ya, dalam rumah sambutan rumah terbuka ataupun MRTM yang sebelum ni, memang pengisiannya menjurus kepada pengalaman kita sendiri merasai, contohnya makanan tradisional ataupun kaedah demonstrasi dan juga bagaimanakah sesuatu perayaan itu disambut. Itu adalah nostalgia dari segi seni budaya yang kita terapkan di bawah majlis MRTM misalnya ya. So dalam keadaan begitu, kita masih lagi berusaha untuk memastikan bahawa pelaksana program itu memenuhi hasrat untuk menjadikan bahawa seni budaya itu dilaksanakan bagi tujuan keharmonian masyarakat. Keharmonian masyarakat melalui seni budaya dan warisan. Itulah yang kita cuba lakukan pada masa akan datang, dan sebenarnya pandemik ini sebenarnya memberi satu cabaran dan juga peluang kepada kita untuk lebih kreatif dan inovatif dan juga memudahkan penggunaan digital misalnya, media digital. Sebab aplikasi digital ini kalau bukan disebabkan oleh tekanan pandemik ini, pada pandangan saya, prosesnya yang berlaku itu agak perlahan. Tetapi pada hakikatnya pada hari ini, ia menjadi satu budaya dah. Kita cuba menggunakan aplikasi. Misalnya masa sambutan Tahun Baru Cina pada 12 hari bulan, semua pakai secara maya. Ya, itu sudah menjadi satu norma baru. Dan juga kita menggalakkan bahawa dalam sambutan akan datang, sekiranya diberi peluang selepas pandemik ini dan juga adanya vaksinasi ini, maka seni budaya warisan pelbagai kaum boleh diangkat sebenarnya. Sebab ini adalah hak milik kita bersama sebenarnya. Itulah yang cuba saya sampaikan. Ya, sekali lagi doktor, war-warkan atur cara yang akan berlangsung pada 20 Februari ini yang akan turut disertai dan juga akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Betul. So untuk itu, untuk majlis pelancaran sambutan Tahun Baru Cina, norma baru ya 2021 ini, kita boleh ikuti secara langsung di Facebook MyMotech dan juga di TV1 RTM pada hari Sabtu 20 hari bulan Februari 2021 ini jam 9 malam. Ya, terima kasih diucapkan kepada Dr. Tan Awang Besar, Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, serta terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atas perkongsian. Selamat berjaya diucapkan untuk atur syai akan berlangsung nanti.